Halo, selamat pagi Bandung. Wah, ketemu lagi di konten rekreasi. Sayang hari ini Mas Teddy nggak bisa ikut karena beliau ikut ijen awal tamu dari Manowari. Nah, kita ambil respect dulu. Saya lagi ambil respect. Antrinya nggak panjang, lancar banget. Jadi manajemennya bagus. Ambilan respect. Padahal orangnya ramai banget. 11.000. Mantap sih buka hari ini. Tiba-tiba ada yang nyusul nih. Mas Dio. Kali ini Bandung full support dari Mas Dio. Bakal. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak teman-teman yang support ikut acara-acara sport. Semoga di kedepannya bisa main-main kemana-mana lagi. Ini yang pada mau ngecek RFID-nya, tapi kalau nggak dicek juga nggak apa-apa sepertinya. Mas calo ya mas. Boleh jadi kita lagi mau ambil jersey sesuai dengan ukuran respectnya. Tapi Pokari ini keren sih, alurnya udah dibikin keren banget, orangnya banyak, jadi 11.000 orang yang ngambil, nggak ada antri. Top. Mas, boleh minta foto nggak mas? Oh, asem ya pak. Ketemu lagi. Hai. Di belum mundi. Belum mundi. Dodolan ya aku. Engko paling tak selip aku. Waduh, iyalah. Aku nek lari ra iso. Ini senior lari. Mas gimana biar kenceng, Mas? Aku tuh vlog sepeda aja. Oke. Okay. Enggak usah menjarah-jarah. Hanya beda mohon maaf. Oh, siap. Paras. Mas Dani sama istrinya ini humble banget. Vlogger yang sangat humble. Mas, thank you ya Mas ya. Sampai ketemu ya. Hah? Oh ya, bisa foto dulu. Kamu? Halo teman-teman, selamat siang. Kita udah selesai ambil respect. Banyak banget orangnya di sana tadi dan ketemu beberapa teman yang kenal dari Jogja dan Semarang. Ada Mas Tansen, Kakak Kiki, sama Mas Dani Cika dan bojonya yang Mas Andre kan? Yang galak, bojo galak. Enggak, sebenarnya dia baik. Tapi ya galak. Gimana tadi keadaan di sana Mas Hari? Dan di sana gimana tadi? Mas Kupo, Mas Doni nih. Iya, Mas Kupo dong. Ya, baru ya. Pasti lebih rame. Aku tekon opo, jawab ya, opo. Ini kan namanya bahasa Indonesia harus ada. Oke. Okay. Pertanyaan. Ya. Oh, tadi seneng saya habis ambil respect. Alhamdulillah. Selain dapat respect, kita juga dapat cuci mata. Okay. Ayo, Bang Bandung. Oke. Oke. Okay. Ya, mau Bandung ya. Oke. Okay. Bang Bandung. Teteh-teteh okay. Bandung. Tips okay. Dan trik apa Mas Hari kalau lari? Oh, yang, ya. Yang utama Pak, yang utama. Utama untuk tips and triknya untuk AM lah, saya belum bisa FM soalnya. Ya, oke. Okay. Yang penting pertama lari itu gimana Mas? Kaki kanan sama kiri itu harus bergantian ya? Bergantian. Oh, okay. Tap 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 tap. Jangan sampai kaki kanan doang. Oh. Nek kaki kanan tok kuwi jenenge engkling. Sudah finish. Oke, ya masuk ya. Oke. Okay. Makasih Mas Kuku. Semoga okay bermanfaat. Oke, okay, thank you Tas Lu. Finish strong. Strong. Okay. Ya, terima kasih teman-teman. Itu sedikit tips dari Mas Hari. Ya, semoga berguna. Tapi memang kalau di logika kalau lari itu harus bergantian. Jangan kanan-kanan kiri-kiri, kanan-kanan kiri-kiri, nanti enggak sampai-sampai katanya. Oke, kita cari makan dulu di Bandung. Kita mau cari yang tradisional. Oke. Halo, selamat malam. Akhirnya kita dapat makanan tradisional. Kita cari yang tradisional. Nah, ini namanya misro. Misro kayaknya dalamnya
gula. Kita lihat. Oh bukan, ternyata bukan kecil. Saya lagi nge-vlog ya bu. Saya kira dalamnya manis. Oh iya. Bergedel lur, enak. Bergedel Bandung. Bukan mas. Legit pisan. Tadi jalan-jalan sore naik motor di Bandung, ternyata padat sekali. Mungkin terakhir saya ke Bandung tuh tahun 2014. Karena padat banget, naik motor aja nggak bisa lewat. Mungkin tapi mungkin jalan-jalan ini ya, jalan-jalan yang memang padat daerahnya. Tadi cari headset tapi nggak nemu. Tapi kotanya adem sih, banyak pohon. Tapi macetnya itu lumayan. Apa namanya mbak? Gurame Sobek. Apa? Gurame Bakar Sobek. Gurame Bakar Sobek, oke okay. Jadi kita cari makanan yang nggak ada di Jogja. Sate kambing. Sate kambing, gurame. Ini pepes, sepertinya pepes nila. Eh hangat. Ada kangkung, kangkung. Jarang ditemukan di Jogja ini. Ini apa mbak? Sambal domas. Sambal domas. Ini namanya sambal domas. Ini daun apa? Kemangi. Oh daun kemangi, nggak ada di Jogja. Ya perkenalkan, Lur. Ini bos saya. Ini yang support kita ke Bandung. Mas Andri, terima kasih semuanya. Semoga tahun depan jadi yang kedireksi ya, Mas. Boleh. Gimana Mas Dian, kok ketawa-ketawa gimana Mas Dian? Ya kita doakan aja. Kita doakan ya. Itu Bandung acara apa, Mas Dian? Ini lari-lari. Teman-teman yang lari. Oke, Mas Dian kelayu. Saya kelayu. Mas Dian ikut dolan-dolannya. Mas Andre. Karena kemarin dipikir-pikir kalau di Jogja juga mau apa ya, Mas Dian? Teman-teman pada ke sini ya, kesini. Di rumah yang mau ngapain? Ya, di rumah mau ngapain. Ya, gitulah. Namanya hidup ya, Lur. Omahe digawe apik-apik ning omah ora betah. Sahur. Malam ini kita nggak makan nasi angkringan, Mas. Ya. Ini sebenarnya mobil angkringan tapi dikemasnya. Dikemas. Oh. Sama-sama ada gereh ya? Ada gereh. Sambal teri. Sambal teri. Sate usus. Itu pindang yang dilebarin. Pindang yang dilebarin. Oke. Okay. Alhamdulillah rezeki ya, Mas. Alhamdulillah. Ini makan yang banyak. Jangan dibuang seminggu, eman-eman. Morning Bandung. Hari ini kita ready turis. Yuk kita ke Gedung Sate dulu. Persiapannya tidur yang cukup. Oke. Okay. Makan yang enak. Ya? Makan yang enak, nggak kayak Mas Hari. Oke. Okay. Siap ya. Personal base hari ini. Enggak. Oke. Alon-alon. Oke. Kita mulai start jalan kaki. Rame banget. Gak bisa lari. Kali ini saya ikut yang 10 kilo sama Mas Yu. Jadi sama Pak Suko. Pagi Pak. Pagi. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Mantap. Lari kita. 10K. 10K. Jadi mau nggak mau, kalau di Bandung itu kan di jalan besar, jalan raya, jadi pasti bareng sama kendaraan mobil, motor, jadi satu. Ya, terima kasih Pak Ayo, Pak Sugeng.
wonten gejala napa niki? Gejala seripah. Gimana Dan? Aman ya? Aman. Kok gak kergetan ya? Kok yang melakunya? Kurang kesel, kurang kesel. Kok yang melakunya? Aman lah. Kok gak kergetan ya? Hai kak, kamu gak ikut gak? Kamu di rumah. Oh di rumah. Capek dia ikut. Halo Sus, kita udah selesai lari. Kita jalan-jalan dulu di gedung sate. Gimana? Podium enggak? Wah, podium di hatinya. Gimana? Rutenya gimana, Mas Iqbal? Rutenya asik melawan kendaraan bermotor. Iya, bedanya itu ya. Ya bedanya. Mantap ketemu di sini akhirnya. Beliau ini biasanya podium. Podium di hatinya ya. Nyanya-nyanya dan ya. Ya, oke. Okay. Ya, okay. Ketemu di sana Mas ya, okay, nanti ya. Oke. Okay. Dadah. Ayo Fani. Enggak bisa. Ayo Fani. Semangat. Ayo. Udah. Gimana rutenya? Apa? Enggak clear sih? Oh, enggak clear ya. Ya karena di kota mungkin ya, di tengah kota jadi wajar lah kalau enggak clear. Kalau di Jogja kan di sawah-sawah jadi di pantai. Iya. Iya, sabar, sabar. Harus tambah galak harusnya. Iya. Sukses ya. Sabar. Kerjo melu sing kerjobo. Oh, kerja bojomu Texas sing setiko. Ya, istri saya yang kelas satu. Ya, saya pini suruh. Saya kerja dulu. Wes lah, wes lah. Top top top. Hai Kak. Aman? Jawabnya lama. Wih, keren. Sampai ketemu ya. Iya ya nanti jangan lupa ya. Lanjut bang di mana? Woi, jawa kopi ya. Hummingbird. Jandok. Gimana rasanya bu? Enak pol. 10/10. Wih. Jadi kita udah dapat sate jandonya setelah antri 15 menit. Tadi masih lumayan sepi, jadi dapatnya cepet. Kita coba ya. Ini sate jando itu ada sate dari susu sapi. Nenen. Yang... Oh iya, nenen sapi. Yang satunya sate sapi, jadi ini dicampur. Kita coba dulu. Gimana rasanya? Ini mirip yang di Beringharjo. Kayak gaji ya? Ya, sate gaji. Tapi sebenarnya campur soalnya. Enggak cuma sapi sama itu. Sama jadul makan. Tetap. Ya, kita di sini
udah ketemu teman-teman laler dari Jogja pada ngumpul di sini ternyata. Ini ada Mas Buna. Ini pada dirasani kemarin. Kenapa? Selalu kencang ya. Kenapa kok dari map sama ininya beda Mas Dian itu yang pertama itu? Aku enggak ngerti nih gue. Error Mas. Enggak sih, itu memang skill saya. Oh, kayak skillnya gitu. Kayak gitu ya. Garmin itu mengakui skill saya sehingga disesuaikan dengan tapi skill saya. Tapi mapnya enggak bulat Mas jadinya. Nah, makanya itu ya aku bingung Garminnya itu mapnya yang error. Oh ya. Kalau secara apa statistik ininya udah benar semua, HP saya segitu. Oke. Pace-nya berapa sebenarnya kemarin? 5,5. AM ya. AM 21 kilo. Ya itu lawan berat untuk Mas Abu. Mas Abu itu harus latihan. Dia enggak mampu dia. Oh. Gimana Mas? Kalau Abu itu enggak mampu. Enggak mampu ya. Enggak mampu. Besok katanya dia mau latihan dulu. Lawan saya. Saya tak enggak usah latihan biar bisa ngimbangi dia. Sip. Kita ketemu Mas Chicken. Mas Chicken, saya mau tanya-tanya nih. Tak jawab ya. Ini ada yang baru Mas, jamnya baru karena buat. Wah iya, hadiah dong. Oh, jamnya baru. Ben Raisin dari Nebo itu. Jamnya baru, mau HM baru. Ini apa? Kemarin waktunya berapa Mas? Waktunya berapa ya? Pace berapa? 1:55. Pace berapa? Pace 5,2. Weh, keren. Mas Chicken ini termasuk yang kuat. Pak kuat yo, kemarin ambiar. Gimana? Ambiar soalnya. Rutenya gimana Mas? Wah, rutenya apa cuma ya emang awalnya kan crowded. Crowded. Tapi begitu enggak ya, jalannya enak. Jalannya lumayan nanjak tapi turunnya smooth, naiknya gradiennya wah ya. Jadi menurut saya itu di Bandung karena di tengah kota nggak bisa clear itu pasti nggak bisa ya. Ya. Jadi mau nggak mau tetap harus simpangan ya. Sama yang pengendara. Ya. Start sama finish wis crowded banget. Oke. Okay. Nggak mau sprint wis nggak bisa. Rencana next mau Maybank lah. Oke Mas, sampai ketemu. Melura. Enggak Mas. Ya, Melura pasti. Enggak ikut. Besok kalau jadi ikut ke Balinya aja ya. Oke. Okay. Terima kasih Mas Chicken. Ke Balinya ya. Oke. Ke Bali. Ditunggu vlognya lo Bu. Oke, siap. Siap. Mas Dian? Madang aman. Madang aman. Aman. Ini mah gering iki. Mas Dian melu ora weh? Melu lah. Hah? Jelas. Wani lo. Bali to? Iya. Jogja Bali. Tahun jajan sih. Oh, aja dipateni geser. Tolong dino. Gimana? Jonya besar. Aman Jogja Bali. 22 Agustus. Oh, 22 Agustus. Melu mah ben ora. Oke, sebelum pulang kita makan dulu biar misi perjalanannya aman. Nanti Mas Dian mau naik kereta. Naik kereta ya Mas Dian? Iya. Kenapa gak naik mobil Mas? Istri saya gak kuat perjalanan. Oh iya, rati. Rata sepuh. Naik kereta, gak apa-apa. Bu Elin udah pernah kesini? Belum. Ini istrinya Pak Hari. Jadi Pak Hari itu udah punya istri. Ini istrinya. Tolong dicatat. Oke. Okay. Udah punya istri. Let's go. Kita coba makanannya. Oke, okay, kita udah mau makan si iga bakar si jangkung. Makannya rekomen. Kita cobain apa-apa. Ini iganya itu dikasih atas hot plate gini. 10/10 dong. Oh ya? Serius? Ya, 10/10. Bismillah. Enak. Kalau buat orang Jogja enak. Ini karena manis. Ikannya manis. Lumayan lah. Nilainya 8. Kita makan lagi. Selamat makan. Oke, teman-teman, thank you udah ngikutin perjalanan kita 3 hari di Bandung. Dari hari Sabtu sampai di Bandung. Lalu minggunya kita lari dan ini Senin tadi recovery, ngopi-ngopi sekalian makan di Bandung. Oke, terima kasih. Semoga tontonan kali ini dari Rekreasik bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kami tetap semangat buat konten. Makasih ya. Bye-bye.